cincinnya terbuat dari putih telur. Ya. Nah, jadi sejarahnya. Ya, menurut sejarah ini masjidnya dibangun tanpa memakai semen. Jadi sebagai penggantinya itu pasir, kapur tanah liat dan dicampur dengan putih telur. Jadi masjid ini didirikan tahun 1832 oleh Raja Abdurrahman. Nah, ya Pak, selain masjid penyengat ini, ada lagi nggak tempat-tempat yang bersejarah di Pulau Penyengat ini? Kalau di Penyengat ini banyak tempat-tempat yang bersejarah. Di antaranya itu salah satu yaitu benteng pertahanan. Terima kasih Pak atas informasinya. Saya akan berkunjung ke tempat-tempat yang menceritakan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Pak, kalau keliling-keliling sini berapa Pak? Tidak kurang lagi Pak? Oh, yaudah lah Pak.